enggak dimakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan teman-teman semua juga diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belanja bulanan seperti biasa ya. Nah, sebelum belanja di supermarket atau minimarket, biasanya saya tulis dulu apa keperluannya, apa yang habis, apa yang masih ada. Jadi, dengan cara seperti ini kita tidak boros lagi atau terhindar dari mata jelalatan kemana-mana ya teman-teman, alias membeli barang yang gak sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya belanjanya di supermarket terdekat rumah saja, yaitu di Alfamidi, dan ditemani sama suami dan juga anak. Nah, anak saya ini lagi milih-milih juga apa yang mau dibelinya atau diinginkannya. Alhamdulillah anak saya tidak tangannya tidak sana sini ya teman-teman, jadi saya tidak khawatir membawa anak ke supermarket seperti ini. Nah, untuk bulan ini saya tidak banyak belanja ya, karena stok di rumah masih ada. Jadi itulah keuntungan kita kalau merecord terlebih dahulu apa yang mau dibeli, jadi ketahuan apa yang habis dan masih ada, kan bisa berhemat juga dari uang belanja bulanan teman-teman. Nah, kebetulan saya tidak mereview berapa harga dan lain-lainnya teman-teman. Saya langsung beberes aja. Dan mudah-mudahan teman-teman gak bosan menonton video saya kali ini dan menemani saya beberes. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan nonton video saya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin dikunjungi channelnya, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan kunjungi channelnya dan saya tonton videonya ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman sabar dulu kalau teman-teman udah komen di kolom komentar saya, karena saya tidak setiap hari buka YouTube, dan juga biasanya kalau buka YouTube itu di rumah mertua karena di sana ada WiFi. Kalau untuk di rumah kan saya pakai paket kuota, agak jadi susah gitu. Jadi teman-teman bersabar aja, nanti saya akan kunjungi vlognya atau YouTube-nya. Makasih. Nah, saya juga nyetok frozen food ya bunda-bunda, karena suami dan anak suka nyemil. Dan kalau untuk sosis, bakso, dan juga nugget, itu emang sengaja saya beli, karena kalau pagi hari belum sempat masak, jadinya saya kasih itu aja dulu. Makan.
Nah, sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman gak pernah bosan menonton video saya. Dan terima kasih atas dukungannya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.